Ni ke? Ya ni, oh ya ni, okey okey okey. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Itulah dia. Alhamdulillah. Syukur kepada Ilahi. Lu ketat baju ni. Okey. Allahuakbar. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang nak sangat saya pegang trofi-trofi ini. Semuanya atas jasa mereka. Tiada mereka, tiadalah trofi-trofi ini dekat saya. Dan bagi saya betul-betul. Alright, seorang je tepuk. Okey, okay, takpe, takpe. Semua sebab semua pegang handphone lah. Okey, okey, okey. Lepas tu, sepanjang 37 tahun saya dalam bidang ini, saya rasa akhirnya apa orang kata berbaloi lah dengan apa yang saya buat selama ni. Tak sia-sia saya dengar kata mak saya suruh berlakon lah sampai kesudah. Ya, berlakon lah kau sampai bila-bila, Bel. Tak payah kau buat kerja lain. Saya ni nak belajar bidang lain pun disuruh berlakon juga. Tapi alhamdulillah, sebenarnya impian ibu saya yang nak sangat saya ini, saya hargainya dengan inilah dia. Apa? Bintang popular. Bintang paling saya popular. Bintang paling popular. Bintang saya tak pernah fikir, paling saya tak pernah fikir. Lagikan pula popular dekat belakang dia. Popular itu seperti saya cakap tadi masa ucapan saya adalah satu benda yang paling saya bukan kata tak nak. Saya tak perlukan popular tu. Saya pernah cakap diri saya sendiri. Tapi itulah dia, akhirnya Allah Ta'ala mungkin nak tunjukkan dekat saya, aku bagi kau, aku tak nak sangat. Ini dia aku bagi dekat kau, kesudahan dia. Popular tu. Sebab alhamdulillah 37 tahun saya dalam bidang ini, saya tak pernah ada pun populariti tu 37 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan. Saya okey okey. Kau baik. Lepas beberapa hari dia menangis semua-semua. Mak saya hari ni pun nangis lagi. Saya demi Allah, saya tak ada nipu. Apa yang saya cerita mak saya yang sebelum ni 5 hari dah menangis, betul. Hari ni lagi pun dia menangis sampai saya sebenarnya saya untuk kali ini saya tak mau menangis pun, saya nak tahan diri saya. Ya, tapi yalah, kadang-kadang tak boleh nak dini kan, saya try juga nak tahannya. Dan apa lagi, saya juga ingin nak cakap juga terima kasih juga kepada penggiat-penggiat seni, director-director saya, dan wartawan-wartawan yang mungkin lama-lama, tak lupa juga artis-artis selama ini. Mungkin apa yang saya dapat ini adalah satu permulaan untuk mungkin artis-artis yang seangkatan dengan saya, yang lama dah bertukus lumus berpuluh-puluh tahun, diangkat untuk mendapat gelaran popular ini. Apa salahnya? Ya, saya harap sangat supaya ini batu loncatan kepada mereka. Dan satu lagi, pasal director-director yang daripada kecil sehinggalah ke hari ini, begitu juga dengan stesen TV, apa sajalah ya, yang membawa saya sehingga ke peringkat ini. Walaupun banyak ya pahit manis saya dalam bidang ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua sekali. Saya pernah pada pertengahan hidup saya sebagai seorang artis, saya pernah dikatakan macam ni ke jadi artis, badan ketut macam kau ni. Saya betul demi Allah saya tak ada ni. Director tu ada kat dalam tadi. Saya malas nak cakap. Kalau awak kena benda macam tu macam mana? Sudah tentulah ia melunturkan diri awak. Tapi alhamdulillah akhirnya ini adalah satu bukti kepada mereka-mereka yang pernah macam tu dekat saya. Ya.